Kegiatan ini merupakan kegiatan program sosialisasi kewirausahaan SMA yang diadakan di Kota Tarakan. Ya, kami mengundang sekolah-sekolah yang ada di Kota Tarakan ini. Ini merupakan salah satu amanah dari Direktorat Pembinaan SMA, sehingga kami harus melaksanakan, menyampaikan ke sekolah-sekolah khususnya yang ada di Kota Tarakan. Yang mengisi materi pada hari ini adalah mewakili dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Bu Arinda Susanti, SPD MPD. Materi yang dibawakan yang terkait dengan konsep-konsep dasar kewirausahaan yang akan dilaksanakan di SMA nanti. Ya, harapan kami ke depannya nanti bisa menginspirasi. Kebetulan tahun ini yang diberikan amanah oleh direktorat itu adalah SMA Muhammadiyah Boarding School. Ya, harapannya tahun akan datang diberikan kesempatan juga untuk sekolah-sekolah lain untuk ikut mengikuti program ini, ikut melaksanakan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudin dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, wilayah Kota Tarakan, menyampaikan harapan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di MBS SMA Muhammadiyah Kota Tarakan pada kegiatan pengembangan wira usaha atau kewirausahaan di sekolah menengah yang ada di Kota Tarakan. Mudah-mudahan siswa-siswi yang diberikan pembekalan bisa mengembangkan secara positif ilmu kewirausahaan baik untuk dirinya, di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat secara umum, untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Secara umum yang disampaikan adalah saya memberikan penjelasan apa latar belakangnya sehingga Kementerian Pendidikan itu memiliki mengadakan program SMA Kewirausahaan. Kemudian tujuannya apa dari SMA Kewirausahaan ini dan ruang lingkup pelaksanaan programnya seperti apa. Ya, tentu saja saya berharap dengan ditunjuknya SMA Muhammadiyah Boarding School ini sebagai pelaksana SMA Kewirausahaan, mudah-mudahan lulusannya sebagaimana yang diharapkan ini bisa memiliki jiwa entrepreneur, ya, memiliki jiwa entrepreneur sehingga bisa lebih memajukan lagi Indonesia ke depannya. Baik, terima kasih, Bu.